Ini ada todachi sob. Ini apinya sangat merah sekali sob. Bagaimana cara mengatasinya sob? Seperti di postingan sebelumnya sob. Silahkan sobat bongkar ininya, burner sama selongsongnya, lalu buka. Ini terdapat banyak kotoran di dalamnya sob. Oke, kita buktikan sob. Di sini cara bukanya di sini sob. Tinggal diputar saja sob. Di belakangnya ada ini. Oke, sudah dibuka. Tinggal dicabut ini sob. Cabut ke depan. Dan apakah ada kotoran? Di mana kotorannya sob? Kita lihat cara jungkir sob ya. Dari sini kelihatan ada kotoran. Sini sob. Nah, di sini ada kotoran. Sepujarnya sobat tinggal colok seperti biasa. Ini dicolok pakai cotton bud sob. Maaf salah sob. Pakai cotton bud. Ini ada kotoran di dalamnya sob. Silahkan sobat colok-colok seperti ini pakai cotton bud sob. Nah, kelihatan ada kotoran sob. Kotor sekali ini, kelihatan sekali tampak ada kotorannya. Silahkan lakukan berulang-ulang, di colok lagi pakai ini cotton bud atau korek kuping sob sampai bersih sob ya. Kelihatan tampak kelihatan tampak kelihatan ini kotor sekali sob. Ulang sob, ini dicolok-colok pakai cotton bud sampai terlihat bersih. Kalau ketika masih kotor silahkan lakukan lagi, colok lagi lubang spirenya, lubang spirenya. Dan sini sob, apakah di dalamnya ada kotoran? Nah, ternyata enggak terlalu kotor sob. Kemudian ini di gelembung seperti ini sob. Kalau ada kotoran kelihatan sob. Kalau ada sarang laba-laba atau apa, ini bersih sob. Bersih, ada kotoran sedikit di sini sob. Di atasnya ada kotoran seperti ini sob. Kotorannya tinggal sob. Tadi udah dibersihkan. Nah, ini bandarnya. Kita coba pasangkan sob. Sudah terpasang ini. Bar selongsong tinggal masang badannya. Kita coba sob. Setelah dibersihkan apakah api jadi biru? Nah, ternyata berhasil sukses dan api menjadi biru. Nah, udah pun ini yang sisa-sisa merah ini masih ada kotoran sisa, kotoran sisa. Silahkan nanti juga lama-lama akan menjadi biru. Oke sob. Hanya dengan korek kuping saja kompor todachi bisa jadi biru kembali. Oke, terima kasih.